Saudara Lun, surat suara untuk pemilu 2019 mulai tiba di kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Selasa 19 Februari. Informasi yang diperoleh Serambi TV dari KIP setempat, surat suara yang sudah tiba hanya baru untuk DPRK, DPRA, dan DPR RI. Sedangkan untuk DPD RI dan Presiden masih dalam perjalanan ke Melabo. Ketua KIP Aceh Barat Tinovian Nukman mengatakan tahapan pemilu di daerah itu sejauh ini lancar dan berharap pelaksanaan terus berjalan lancar. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.